العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا دين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kami hormati Bapak Ketua DPD Provinsi Banten juga Bapak Sekjen dan rombongan, yang kami hormati semua pengurus dan anggota HIPI DPC Kota Serang, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berkah ini dalam rangka mencabut DPD Kota Serang kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dalam acara ini dapat keberkahan dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para bapak-bapak juga ibu-ibu hadirin sekalian, pengurus DPD maupun DPC Kota Serang, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, untuk memisahkan waktu demi resminya acara tersebut, kami akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan, yaitu nanti mengucapkan bahasa sama mengucapkan basmalah. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Menyanyikan Marasiti. 5. 4. Sambutan PLT Ketua HIPI. 5. Sambutan DPD HIPI Provinsi. 6. Sidang Pleno. 7. Keputusan. 8. Menyanyikan lagu Tanah Air. 8. Adalah penutup doa. Dan seterusnya adalah rapat tangan. Untuk acara pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah pun padamu. Sanalah aku berdiri, calon ya. Kalau sudah rekomendasi Pak Sekjen, udah selesai urusan itu barang. Tapi tetap saya pesan ke Pak Sekjen, salam dari Pak Ketua Pak Haji Saiful Bahri, kebetulan lagi beliau lagi ini, Pak Yadi dan kawan-kawan lagi ada acara, tapi tidak menyuruhkan dari semangat dari kawan-kawan Kota Serang. Tadi itu dari Pak Mu ajak dong kan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya Musyaruf ini, HIPI Kota Serang yang tadinya sudah baik lebih baik lagi. HIPI mari, HIPI mari, Kota Serang ayo, Kota Serang ayo, Kota Serang ayo, Kota Serang ayo. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Musyaruf. Thank you.
Nah ini yang sudah bisik-bisik saya ingin mencalonkan diri itu adalah Pak Yadi. Coba, mungkin sudah pernah kenal Pak Yadi. Sudah. Yeah.